Alhamdulillah. Memang lahir di sini dan kalau istilahnya tu memang keturunan Bugis. Ayah ibu tu memang Bugis. Bisa pakai bahasa Bugis? InsyaAllah bisa. Coba contohnya apa? Ya, bahasa kaya, ya, Ogi kak ya. Hah? Ogi Sarawak kak ya. Oh, saya juga. Halo. Halo. Ini dari turunan Bugis juga Pak Je? Kita mana di sini? Mahun. Ibu eh? Oh, ibu. Oh. Cantik-cantik ya. Ini turunan Bugis semua? Ya, Bugis Wajo. Oh, Wajo, Sulawesi Selatan. Asalnya. Sulsel ya. Oh, ini Bugis semua teman-teman. Bu, ibu. Contoh kasih perkenalkan pakai bahasa Bugis. Apa? Agak kareba. Wah, ini memang budak Bugis yang boleh berbahasa Bugis sebetulnya. Tapi sayang saya enggak bisa bahasa Bugis. Kalau adanya Bugis di sini bermula asalnya daripada Wajo daripada Sulawesi Selatan. Hai teman-teman, semoga dalam kabar baik semua ya. Di video kali ini, saya akan sharing wawasan yang membuat kalian bangga dengan suku bangsa Indonesia. Dengan edukasi ini, saya yakin bisa membuat teman-teman semua menjadi anak bangsa yang up to date dan cerdas. Yakin mau skip? Let's go, kita lanjutkan. Jadi, setelah berkunjung dan menikmati daya tarik Kampung Jawa dan Kampung Bawean di Kuching, Sarawak, Malaysia, selanjutnya saya akan mengajak kalian untuk eksplor ke sebuah perkampungan suku Bugis yang ada di ibu kota Sarawak, tepatnya di daerah Kampung Ulu Pelandok, Iboy Ulu Sadong Jaya, Samarahan, Sarawak, Malaysia. Suku Bugis sendiri adalah salah satu etnik yang terdapat dalam populasi Malaysia. Banyak tokoh berpengaruh dan pejabat yang terkenal berasal dari suku ini loh. Setelah saya mencari mengenai fakta tentang diaspora orang Bugis di Sarawak, bermukimnya etnis ini diawali oleh masuknya penjajahan Belanda di Indonesia serta era kolonialisme bangsa Eropa di Semenanjung Melayu, tepatnya di Melaka dan Kepulauan Riau, di mana orang-orang Bugis kala itu memiliki relasi yang bisa dibilang sangat dekat dengan Kerajaan Melayu. Mereka memang sudah merantau dan terkenal sebagai pelaut ulung dan handal dalam berlayar. Sebagai etnis asli Sulawesi Selatan, mereka juga gemar berdagang, utamanya rempah-rempah ke berbagai pelosok negeri di zaman itu. Kebanyakan orang-orang besar Bugis ini memilih Klang dan Kuala Selangor sebagai destinasi awal persinggahan mereka pada saat itu. Orang Bugis juga menjadi pelopor cikal bakal terbentuknya Kesultanan di Selangor. Hal inilah yang menjadi awal eksistensi orang Bugis di Tanah Melayu. Tak heran jika raja-raja Pahang di Malaysia saat ini beberapa dari mereka kemungkinan memiliki darah turunan Bugis. Kita kembali ke topik utama terkait orang-orang Bugis atau suku Bugis yang menempati tanah Borneo ini, tepatnya di Sarawak, Kuching, Malaysia. Perkampungan suku Bugis di sini berada di daerah yang tak jauh dari pantai. Vegetasi pekarangan di sekitar halaman rumah orang Bugis di sini didominasi dengan pohon kelapa sawit. Sebab, menurut penduduk setempat, orang-orang Bugis yang ada di sini rata-rata bekerja sebagai pengusaha perkebunan kelapa sawit. Ini alasan jika rumah-rumah mereka di sini besar dan luas. Tuh. Gede-gede ya rumahnya, jadi setiap rumah ada mobil. Tuh. Bidang Jaya. Yang paling saya suka dan sangat menarik atensi saya di perkampungan ini, selain rumahnya yang besar dan halamannya yang luas, suku Bugis di sini masih mempertahankan rumah adat Bugis yang terkenal dengan rumah panggungnya. Di lain sisi, jarak antara rumah satu dan rumah lainnya sangat berjauhan. Ya, mungkin disebabkan area lahannya masih terbilang cukup luas dengan populasi yang tidak terlalu padat. Di sini saya juga menjumpai sebuah masjid yang identik sekali dengan nama nuansa Bugis, yaitu Masjid Al-Bugisiyah. Dan satu lagi, kebanyakan suku Bugis yang ada di sini adalah dari suku Bugis Wajo, Sulawesi Selatan, dengan asal turunan dari Dayeng Paliweng.
Kami memulai perjalanan dari Bandara Kuching Sarawak dengan waktu tempuh perjalanan saya ke sana membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam dengan menggunakan mobil. Sebelum ke tujuan, saya menyempatkan diri untuk sarapan pagi dulu. Saya mencicipi makanan khas Sarawak di Kuching. Di ini loh, di Yong Cafe. Cita rasa yang sangat pas di lidah membuat semangat saya lebih on fire. Bandar di sini memang terkenal sangat kaya akan jenis makanannya dan bersahabat dengan lidah kita sebagai darah Melayu. Setelah sampai di sana, kebetulan sekali saya disambut dengan acara pengantin orang Bugis di Kampung Bugis, tepatnya di Kampung Pelando Ulu di kawasan Sadong Jaya. Yuk, tanpa berlama-lama, saksikan keseruan petualangan ke kampung suku Bugis yang ada di negeri Sarawak, Malaysia. Apakah mereka masih bisa menggunakan bahasa Bugis dan masih mempertahankan budaya Bugis yang menurut infonya sudah 4 generasi? Tapi sebelumnya, mohon maaf ya teman-teman, saya sebagai admin belum siap bisa berbicara bahasa Bugis saat mau ngetes orang di kampung ini. Jadi, agar lebih komunikatif, saya putuskan untuk memakai bahasa Indonesia saja atau bahasa Melayu agar teman-teman juga bisa menikmatinya ya. Let's go! Jadi sini kampung turunan Bugis Pak ya? Mm-hmm. Orang Bugis ya? Bugis. Suku Bugis. Ya. Bugis Tulen. Hah? Bugis Tulen. Bugis apa? Bugis Tulen asli. Asli Bugis. Aslinya Bugis? Nah. Oh, di kampung sini ya? Hmm. Di apa nama kampungnya Pak? Iboy. Iboy ya? Ini Iboy. Iboy. Hmm. Di Sarawak? Nah. Kuching ya? Kuching Sarawak. Apa daerah? Kota Samarahan. Kota Samarahan, Kuching Sarawak. Hmm. Ini ada pernikahan orang Bugis ya? Nah ini rumah orang Bugis nih, banyak sekali nih rumah turunan orang Bugis. Nah ini orang-orang Bugis semua ya teman-teman, turunan Bugis. Mari Pak, mari Bu. Nah ini dia teman-teman ya, ada kita lagi jalan-jalan ke perkampungan orang Bugis yang ada di Kuching Sarawak. Ini dia ya. Ini rumah-rumahnya orang Bugis. Kita ingin menghadiri acara pernikahan orang Bugis. Apakah mengikuti tradisi orang Bugis ya teman-teman? Pak, di sini berarti ada acara pernikahan ya? Ada. Silakan. Orang Bugis. Hah? Pada pernikahan orang Bugis. Pernikahan orang Bugis. Acara orang Bugis. Budayanya masih ikutin orang Bugis? Masih. Sekarang dia pakai itu. Lah masih tuh. Boleh lah. Pergi, pergi. Tradisi orang Bugis ya. Iya. Ya ada tingkat atas tuh dia paling dia apa nama? Palamen Bugis. Palamen Bugis. Oh. Semalam malam bainai, malam tadi mereka acara kepong. Kepong. Ha. Kalau Bapak sendiri dari keturunan Bugis? Iya. Bisa pakai bahasa Bugis? Insyaallah bisa. Coba contohnya Pak. Iya, bahasa Gege ya, Ogi Kak ya. Hah? Ogi Sarawak Kak ya. Perkenalkanlah, saya nama saya Kasim lah. Memang lahir di sini dan kalau istilahnya itu memang keturunan Bugis. Ayah ibu itu memang Bugis. Udah keturunan berapa generasi? Maksudnya generasi itu kalau di sini memang saya generasi ketiganya. Generasi ketiga di ya? Di Sarawak sebab bapak saya melahir di sini. Cuma waktu itu kan nenek saya kan serta rakan-rakan sekitar sini kan memang pelarian lah dulu kan. Istilah pelarian lah. Yeah. Mereka pun dari Semenanjung, dari Johor. Dari Benut Johor dulu pindah ke Sarawak. Macam itulah kaitannya, ceritanya lah. Dan insyaAllah pun saya masih bisa lah bahasa Bugis. Bahasa Bugis kasih lah. Contoh aja, perkenalkan pakai bahasa Bugis. Kau bicara Ogi, insyaAllah faham formal cedek-cedek lah. Dia tu ya saya lo bahasa sempurna 100% lah. Sekitar-sekitar tu bisa lah. Dimuai faham, membicara cedek-cedek ya. Ya, Yogi Sarawak kan je, Malaysia. Okay. Alhamdulillah lah. Ya jadi akak di Sarawak ya. Kira keturunan Bugis kah? Rasa bangga lah. Jadi orang Bugis di Sarawak dan sekitar sini pun mega lah, mega sempuluh lo tak yo ogi ogi kumeh. Insyaallah. Kalau tradisi Bugis yang masih dikekalkan di sini apa Pak Cik?
kalau istilah tradisi itu memang udah kira hampir pupus lah. Hampir pupus. Sebab itu makanya kan kita sekarang ini kalau daerah saya sini kan memang kita baru tubuhkan satu persatuan baru. Kita nak wujudkan apa istilah warisan-warisan itu kan diperkenalkan. Cuma sekali seperti saya sendiri kan, kalau orang tua itu yang generasi pertama sampai sini memang dia orang faham bapak saya itu istilah bolehlah sikit-sikit. Kalau istilah saya dan anak saya itu memang langsung memang tak tahu sangat lah. Tapi bahasa Bugis masih. Insya Allah kalau saya ni masih bisa lah. Kalau makanan khas Bugis apa saja yang masih dikekalkan di sini? Oh kalau di sini sih kalau bisa istilah makanan tu yang memang terkenal lah burasa lah. Burasa ya. Burasa. Kemudian masakan Nero. Mikrofon lah masakan Ogi itu Mega. Bugis Wajo. Wajo, Sulawesi Selatan. Asalnya. Sulsel ya. Oh ini Bugis semua teman-teman. Bu, contoh kasih perkenalkan pakai bahasa Bugis. Apa? Agak kareba. Kalau masakan Bugis yang paling terkenal di sini apa? Burasa. Burasa. Kalau sambal colo-colo atau cole-cole. Cole-cole. Iya, cole-cole atau kalau kuah kuning? Kuah kuning. Nasi onyi. Hah? Nasi onyi ya. Orang Bugis semua ini. Bugis. Insyaallah. Ini ramai Bugis. Memang Bugis asli. Hah? Memang Bugis asli. Di sini ya. Tapi untuk anak ibu masih bisa mengekalkan bahasa Bugis? Ya bisa lah. Nah, ada lah. Paham. Paham ya. Tapi ada yang Bugis. Hah? Bugis. Tengok nih, anin. Oh, ini dia. Ini pakaian Bugis. Bugis dari Sulawesi. Sulawesi Selatan. Malam tadi dia pagi terus pakai. Ini istilahnya pakaian apa kalau Bugis? Apa ya? Aduh, lupa saya. Kayak seni itu, lipat tenung. Lipat tenung. Oh iya ini, memang benar. Tinggal topinya. Tinggal topinya yang kurang. Sayang rambutnya. Insyaallah, yuk. Iya. Nah ini orang-orang Bugis semua tuh pakaiannya ya Pak. Ini dari cara berpakaiannya juga ini ya. Ini teman-teman. Kita kampung sini kan. Ini udah ikut pernikahan Bugis saya. Gak apa-apa saya ke ini Pak ya. Iya teman-teman. Iya. Semua ini. Hah? Ini Bugis semua. Oh ya. Masya Allah ya Pak. Ahmad Reska. Wah. Bugis ya. Ahmad Reska. Bugis ya. Untuk pernikahannya. Pernikahan mestinya dia tergantung juga kepada pasangan dengan apa nih? Kalau pasangan katakanlah pasangannya seorang Bugis, seorang lagi yang bukan Bugis, dia kadang-kadang to and fro lah. Kadang-kadang ikut budaya Bugis, ada juga ikut budaya pasangan dia. Kalau pasangannya misalnya Melayu, Melayu asli di sini, dia ikut budaya Melayu asli di sini. Itu tergantung lah. Tidak semestinya. Tidak semestinya. Memang apa namanya? Kalau kenduri kawin Bugis di sini memang ada masakan tradisi Bugis lah. Memang ada masakan tradisi Bugis. Apa aja Pak? Contohnya masakan apa itu? Masakan daro. Masakan dulu orang panggil dia nasu jening. Nasu jening dulu orang panggil. Tapi sekarang ini mungkin kerana kaedah pemasakannya itu agak unik menggunakan apa namanya? Menggunakan tempurung yang dibakar, jadi diubah nama kepada masak tempurung. Masak tempurung. Ya, itu salah satu yang paling yang kira special lah untuk ini. Di sini ya. Sama bapaknya baik banget. Pengen tahu acara tradisi Bugis kayak apa? Ayo, Pak. Ini acara Bugis di kampung Bugis, acara pengantin teman-teman. Wah, ini dia Bujang. Kalau ini ayah yang ini anak dia bakal melangsungkan perkawinan tengah bertunang. Ini abang saya. Oh. Dia memang kerja di pelancongan negeri Sarawak. Oh. Anak dia yang ini. Ini kakak. Anak Treska. Abang kepada kakak saya. Kakak ini, yang dibawa tadi. Dia tengah live YouTube di Jakarta. Oh ya. Yeah. Biar orang-orang Bugis tahu semua. Di Kuching masih ada saudara. Ya ramai saudaranya di Sarawak ya. Iya. Ini orang-orang Bugis semua ya, teman-teman. Tapi
tapi mau nanya, kalau anak-anak masih bisa pakai bahasa Bugis? Bahasa Bugis sudah apa kareba? Iya. Cuma yang cuma ditahunya agak kareba, mandre. Oh, itu aja. Dek Melo. Ini sepupu saya. Melo, Kak. Oh, Masya Allah. Pura mandre. Saya juga, dia juga nggak tahu bahasa Bugis juga. Lama tinggal di... Harus belajar. Masya Allah. Di sini. Boleh Vigi? Boleh Vigi? Sini bahama. Mbak aja. Boleh Vigi? Apa itu? Datang dari mana? Oh, dari Jakarta. Oh, Jakarta. Sayang sekali saya nggak bisa bahasa Bugis. Kalau bisa seru, seru juga. Mari ya. Ini bisa. Agak kerebak. Apa? Madice. Baik, Madice. Masya Allah. Ini dia. Hai, hai, hai. Hai. Ini teman-teman. Sesi pengemasan budak-budak menari untuk tarian Bugis. Oh, ini tarian Bugis ya? Apa namanya tarian Bugis? Tarian Bugis. Yo, apa nama tarian Bugis ayo? Iya. Apa pendapat tadi? Kudapa. Kudapa. Kudapa ya? Kudapa. Masyaallah. Kudapa. Ini ya, semua aksesoris Bugis. Iya, benar-benar benar. Nah, ini. Tengah hiasnya. Oh. Ini adalah rumah tradisi Bugis. Iya, di sini ya. Ini teman-teman ya, ini tempat memasaknya, rumah tradisi kita, Bugis ini. Rumah tradisi Bugis di ini. Sampai ke bawah. Ini rumah tradisi Bugis ini, teman-teman. Rumah tradisi Bugis. Ini kawasan memasaknya untuk kenduri. Untuk kenduri ya, di bawah ya. Untuk hariannya, untuk setiap hari kita makan di sini. Iya, iya, iya. Masya Allah. Ini teman-teman. Rumah ini rumah kayu belian. Iya. Yang diperbuat pada tahun 1971 sampai enak. Sekarang. Kayu belian memang kayu belian. Rajanya kayu. Raja kayu. Nah. Ini teman-teman. Ini acara-acara Bugis ini nih teman-teman. Masya Allah. Kapan acaranya ini nari? Nari. Sebentar lagi selepas pusingan kedua pengantin dari betukan baju, terus ada tarian untuk sambutan pengantin pusingan kedua. Pusingan kedua ya. Oh, wow. Masya Allah. Bugis. Hip. Tidak Bugis nih, apa jambok? Bilik lama. Ini bilik tradisi Bugis ya. Bilik tradisi Bugis. Masya Allah. Dia punya nih, dia punya tenunan apa semua memang tenunan lama. Tenunan nih dan bantal mana bantal ya. Memang bantal lama lah tenunan nih di sebelah atas tuh. Ini teman-teman ya. Wah, ini bisa. Memang budak Bugis yang boleh berbahasa Bugis betul ya. Tapi sayang saya enggak bisa bahasa Bugis. Kalau ada bisa bahasa Bugis bisa. Ini Arif. Coba Mas Arif. Arif kali di. Daeng Arif. Daeng Arif kali di. Coba Bu ngomong bahasa Bugis. Perkenalkan aja lah, yo. Saya dari Bugis Sarawak gini-gini, coba. Seku Mama Arif. Mereka anu ki kampung Iboy Bugis. Wong apa? Kampung Iboy. Bang Akak jadi keturunan Ogi ki Sarawak. Itu cerita ini dari Bugis ke sini. Mempersunti gadis Melayu. Akhirnya dikaruniai 13 orang anak dan alhamdulillah itu saya kira kekayaan yang tidak ternilai harganya. Saya bapak kan dari Bugis, ada dari Bugis, ibu Melayu. Saya gabung pakaian saya. Saya ini bentuk model pakaian Bugis. Topi untuk pengiring namanya. Ini jas tutup. Sarung biasanya sutra. Saya pakai jas tutup saya buat dari songket Melayu dari Palembang. Jadi saya gabung Bugis sama Melayu sekarang pakaian saya. Iya. Jadi model Bugis tapi sebagian pahanya dari Melayu itu songket. Kalau yang nasi tema itu mesti hitam. Jas tutup itu warnanya cuma dua sebenarnya yang aslinya hitam atau putih. Begitu juga topinya. Kalau ada warna lain itu sudah modifikasi. Di sini Kampung Bugis daerah mana Pak Cik? Ini daerah kecil Sadung Jaya. Dalam kawasan daerah Asajaya Semarahan. Jadi maknanya Bugis di sini
Bermula asalnya daripada Wajuk, daripada Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Kemudian datuk moyang saya, moyang saya yang mula-mula datang di sini sekitar tahun 1924 lebih kurang. Tapi dalam sejarah tu, oleh kerana masjid ini didirikan, bukan masjid yang ini, mungkin tapak dia lain dulu yang pertama, 1937. Oleh kerana tak ada ini, masih hutan, dia orang belantara lah, dia mengembara untuk cari tempat. Dia mula-mula duduk di Johor lebih kurang 3 tahun di kampung apa ni, di Paristan, Benut Johor, Pontian. Kemudian lepas itu dia, niat dia memang nak pergi apa nama, mengembara, kemudian mencari tanah tempat bercucuk tanam lah. Kalau di sini dulu kelapa. Daripada Johor pun memang kelapa. Bapak saya pun lahir di Johor. Kemudian menetap di sini mungkin dalam tempoh tahun, saya ni masih muda lagi, tahun 48 lahir dah. Dari sini itu saya jumpa lepas Jepun. Jadi masjid yang ini adalah masjid yang keempat dibangunkan di tapak yang sama. Dan ini masjid yang keempat. Yang keempat yang keberapa? Kubah tu yang ke kedua. Kedua, ketiga. Yang mula-mula dua kali tu, yang pertama cerita, ini cerita daripada orang tua yang dah meninggal. Katanya kalau dulu macam bansal tempat biasa je orang, bansal macam sekadar untuk solat Jumaat. Mungkin pertama di kampung tu lah. Kampung ni adalah pertama. Jadi yang lain, yang macam di Boy tadi tu, yang pecahan. Itu pecahan dari itu, datang daripada juga daripada Sulawesi. Kemudian dia terus Sulawesi pergi ke mana, Pak Cik? Di Sulawesi Selatan, di anu, ada yang keluar daripada di Wajuk, banyak, kebanyakannya daripada Wajuk. Ada daripada Pare-Pare, ada daripada apa nama tadi, Bone, ada banyak di Sopeng, di apa sebagainya. Sopeng, ya. Jadi oleh kerana yang demikian itulah, jadi kami tak ada tempat untuk rujukan sejarah-sejarah tu. Yang orang dah meninggal, kita manalah kita tahu kan? Belum jauh lama, macam moyang saya tu, Haji Amud Alik, kan daripada sana. Dia ada daing semua. Sini daing. Sini daing semua. Daing. Masya-Allah. Jadi saya bapa daing Peliwang lah, daing Peliwang bin daing Pasore, daing daing. De Paliwang. Daing Paliwang. De Paliwang, Benden Pasore, Benden Pabeta. Ada tu. Ada Pabeta. Kan dulu memang Bugis semua sini. Tak ada. Masya-Allah. Saya generasi ke-6. Lebih kurang dalam ke-6. Oh. Pak Cik udah generasi ke-6? Masya-Allah, udah lama, ratusan tahun, Pak Cik. Berarti sejarah Bugis datang ke sini itu hanya mencari-cari kerjaan? Cuma mencari tempat mana-mana nak cari rezeki, oleh kerana masa Sulawesi. Itu Belanda. Belanda kan menawan mereka. Jadi kucar-kacir, dia duduk sana pun rasa macam di penjara. Dia keluar. Dia keluar untuk mencari di mana tempatnya. Kampung orang-orang Bugis ya. Tuh. Dia rumahnya itu terpisahnya jauh jaraknya. Karena memang lahannya masih luas di sini. Kebanyakan kerjanya di sini adalah perkebunan. Kebun karet, terus kelapa sawit dan kebun lainnya lah. Nah, ini rumahnya seperti ini, besar-besar. Tuh, bayangkan ya teman-teman ya. Ini rumah orang Bugis ya, di perkampungan Bugis. Tuh, mobilnya juga dua. Nah, ini teman-teman ya. Jadi dia rumahnya itu pisah-pisah halamannya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia teman-teman. Perumahan orang Bugis. Ini asli dari orang Bugis ini. Ini Pak ya. Masya Allah. Ini identik sekali dengan orang perumahan Bugis Pak ya. Ini juga rumah Bapak. Oh, jadi teman-teman, tempatnya itu tempat perkakas. Rumahnya besar sekali Pak ya. 1, 2, 3. Wah, setiap rumah selalu ada mobil. Masya Allah. Mantap ini teman-teman. Yang rumah satunya. Jadi halamannya sangat luas teman-teman ya. Nih.
Nah ini udah rumah tembok. Nah ini teman-teman. Dia ya. Seperti ini teman-teman. Itu dia. Halo teman-teman. Jadi saya lanjut ya. Di sini rumah-rumah orang Bugis. Nah tuh di kiri itu rumah orang Bugis semua ya. Jadi tadi di kampungnya ini di pinggir jalan rayanya ya. Nah tuh bayangkan. Seperti itu ya. Banyak bunga-bunga. Rumahnya itu jarak ke apa? Jaraknya jauh-jauh. Nah itu teman-teman. Nah tuh teman-teman. Ini kalau saya lihat dari jarak dekat nih. Nah itu dia. Tuh rumahan orang Bugis ya. Tuh kayak gitu ya teman-teman. Nah luas sekali ya kan. Sampai ke sana. Ini ya, teman. Kalau saya lihat rumahnya besar-besar. Dan setiap rumah ada mobil, ada kendaraan. Nah, itu juga rumah orang Bugis. Jadi di sini semuanya keturunan Bugis. Nah, ini dia ya, teman-teman. Nah. Setiap rumah punya satu nih. Kendaraan nih. Nah. Ini rumahnya kayak gitu ya, teman-teman. Tuh. Nah, dan di situ juga. Di situ juga coba kita lihat rumah di sana, rumah kayu. Biasanya tuh rumah kayu itu rumah mahal. Kita coba. Itu juga. Nah itu dia teman-teman. Nah ini rumahnya orang Bugis. Rumah kayu. Ini mahal nih rumah. Biasanya rumah-rumah yang terbuat dari kayu, ukiran kayu, dan bahan temboknya juga dari kayu. Diindikasikan rumah ini rumah orang punya lah, orang berduit. Nah ini teman-teman. Itu dia rumahnya tuh. Rumahnya kaya banget ini pasti. Nah ini teman-teman ya rumahnya orang Bugis ya. Tuh teman-teman. Nah ini teman-teman ya. Itu dia. Nah ini teman-teman. Sama ini. Ini rumah orang Bugis juga. Itu teman-teman. Rumah orang Bugis ya yang ada di sini. Setiap rumah pasti ada mobil, itu pasti. Jadi mereka sangat ini. Nah ini juga. Nah ini teman-teman. Oke teman-teman, sekian dari vlog saya ya kali ini. Berhenti di kampung Bugis. Saya sudah sedikit memberikan video karakteristik bentuk rumahnya orang Bugis seperti apa. Jadi rata-rata rumah yang ada di Kampung Ulu Sampahan ya, Sidang Jaya di Kuching Sarawak ini adalah rata-rata orang masih menggunakan rumah panggung yang terbuat dari kayu, ada juga yang terbuat dari tembok, dan memang ciri khasnya seperti itu perumahan dari orang keturunan Bugis yang ada di Sarawak ini. Dan jarak antara rumah ke rumah satunya itu cukup jauh ya, ada yang berjarak 30 meter, 50 meter, bahkan 100 meter juga ada. Karena di sini lahannya masih luas dan di sini masih didominasi oleh pohon atau tanaman kelapa sawit. Karena di sini rata-rata orang Bugis juga pandai berkebun juga. Kebun kelapa sawit dan karet dan lainnya. Jadi kalau dilihat dari vlog sebelumnya di Kampung Sri Arjuna, kampung orang Jawa, bentuk areanya sama, yaitu bentuk apa, jarak antar rumah satu ke rumah satu lain, rumah lainnya itu berjauhan. Namun yang membedakan adalah bentuk rumahnya. Kalau di kampung Jawa itu rumahnya itu seperti rumah teras biasa, dan di area kebunnya itu ditanamin sama sayuran, cabai, buah-buahan seperti itu. Kalau di rumah orang Bugis itu rumah, bentuk rumahnya itu rumah panggung dan hanya ditanami sama hiasan-hiasan apa bunga seperti itu. Ya seperti itu vlog kali ini. Apabila ada kata yang khilaf dan salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan
saya minta maaf ya, karena tadi saya nggak bisa pakai bahasa Bugis. Seandainya saya bisa pakai bahasa Bugis, mungkin lebih seru dan lebih apa ya, lebih menyatulah dengan orang Bugis. Karena saya nggak bisa bahasa Bugis, akhirnya saya pakai bahasa Indonesia saja lah. Tapi alhamdulillah terbukti, meskipun 4-6 generasi masih bisa menggunakan bahasa nenek moyangnya, yaitu bahasa Bugis. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sampai jumpa di vlog berikutnya di Kacong Explore ya. Satu Vespa.